Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Tidak terasa sinetron berbagai suami kali ini sudah memasuki episode yang ke-40. Dengan alur cerita yang diwarnai dengan kisah cinta, keserakahan, penyesalan, menjadikan sinetron NTP ini menjadi lebih menarik dan layak untuk ditonton. Hello guys, kali ini hadir pada sedikit cerita cuplikan episode yang ke-40 hari ini. Pada pertemuan Pak Irwan dengan Aisyah, Pak Irwan merasakan kerinduan sebagai ayah terhadap Aisyah yang baru-baru ini mengetahuinya Aisyah adalah anaknya yang telah lama hilang. Pak Irwan berkata, kapan Aisyah akan memanggilnya Papa? Aisyah hanya terdiam. Melihat itu, Pak Irwan mengerti dan merasakan dengan keadaan Aisyah sekarang. Pak Irwan berkata lagi, walau bagaimanapun, Aisyah adalah putrinya yang sangat berharga. Bolehkah Papa memelukmu, nak? Di sisi lain, Dennis menelpon seseorang untuk menggadaikan rumah milik Bianca yang surat kepemilikannya atas jaminan dirinya. Aisyah menelpon seseorang yang pernah mengurusnya surat kepemilikan rumah bersama Bianca. Aisyah menanyakan status rumahnya, apakah dijual atau bagaimana, karena ada seseorang yang datang dan melihat-lihat rumahnya. Aisyah sangat terkejut orang itu mengatakan bahwa rumah itu sudah dijaminkan atas nama Pak Dennis. Hai guys, di sisi lain Aisyah kaget Pak Irwan datang dan menyodorkan berkas surat atas nama Aisyah. Aisyah bertanya, mengapa rumah itu atas nama Bianca, tetapi Bianca memberikannya kepada Dennis. Lalu Dennis menggadaikannya ke orang lain. Pak Irwan sendiri terkejut dan bertanya-tanya, apa yang sudah dilakukan Bianca? Bianca mungkin tidak senang melihat Aisyah bahagia. Seperti pada episode kali ini, Bianca yang dibantu Siska mencoba berbuat jahat lagi kepada Aisyah. Bianca mengira Aisyah tidur di kamarnya sendirian. Lalu Bianca dan Siska menarik selimutnya, berharap Aisyah jatuh dan keguguran kandungannya. Hey guys, apakah aksi jahat Bianca dan Siska akan berhasil? Temukan jawabannya di Berbagi Suami setiap hari hanya di NTP. Terima kasih.